Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bertemu lagi dengan Mbok Channel di kesempatan video ini. Mbok Channel ini berada di muara Pantai Cengkong, kawan. Ini airnya mulai naik ya. Sangat kencang sekali airnya ini. Yuk simak videonya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa kalau waktunya sholat dulu. Oke, yuk simak keseruannya. Ini guys, ini air sangat kencang sekali. Seperti ini. Itu kan kelihatan ini ya. Karena ini tanggal pertengahan. Kalau bulan atau bulan-bulan Jawa ya, kalau tidak salah. Yang paham itu yang para nelayan. Biasanya airnya itu tinggi. Ini belum seberapa ya. Nanti biasanya penuh. Penuh sampai sini nanti. Ini penuh nanti ya. Karena ini masih agak pagi, jadi ya belum apa namanya? Belum maksimal. Mungkin nanti ya sekitar jam 11, 12 itu maksimal. Ini masih jam setengah 10. Setengah 10 pagi ini. Dan itu ada kapal motor yang sedang perbaikan itu di situ. Ini ada kapal nelayan ya, atau perahu kunting ini di tengah ini. Tepatnya ini di bawah jembatan Cengkrong yang berada di jalur JLS ya, Trenggalek Munjungan. Ini ada kapal berangkat. Kencang sekali ya. Balap-balap ini. Oh, ada dua ini. Ada yang besar satu dan yang kecil satu itu. Pemandangan yang sangat asik ya. Mantap, man. Ini mau melaut ya. Biasanya perahu kecil itu dipakai untuk agak menepi ya, atau menepi ke yang terjal-terjal, terus yang besar itu dijangkar di agak tengah ya. Karena membahayakan. Setelah sini pereng ya. Itu buat yang mereng-mereng itu, yang kecil itu. Oke, semoga selamat para nelayan yang berada di Pantai Perigi dan sekitarnya ya. Ini guys, kencang. Ini naiknya itu sangat deras sekali naiknya. Kelihatan kan? Dan ini ada lagi ini. Ini masih naik, oh, kencang sekali. Ini sampai metel-metel ya, keren. Wah, ini sudah mulai kencang ini airnya. Wah, itu manuver guys. Manuver langsung belok ternyata tadi. Biasanya nelayan itu hati-hati kalau kayak gini. Kadang perahu-perahu kecil ini bisa hanyut terbawa arus ini. Ini sampai sini biasanya. Ini masih naik ya air. Itu kan kelihatan. Kelihatan deras sekali itu. Mengalirnya itu kelihatan deras sekali. Sewana ke kali-kali ya. Dari laut
ke darat. Biasanya nanti meluap sampai warung-warung itu yang berada di bibir pantai Cengkrong itu biasanya. Apakah hari ini besar apa kecil, saya kurang begitu paham karena saya bukan nelayan. Tapi kemarin itu besar, hari kemarin ya. Tepatnya hari kemarin itu tanggal 14 Maret 2024. Dan sekarang itu tanggal 15. Tanggal 15 masih besar apa tidak, kurang tahu. Nah itu kembalian air itu kok kencang sekali. Hampir penuh ya. Kalau surut tidak seperti ini airnya, tidak melimpah. Ini nanti ke area persawahan di daerah Tirto, daerah Suwan itu ada itu. Biasanya sampai situ airnya, saking besarnya. Ini kencang sekali ya, membahayakan, bahaya. Ini kan agak dalam ini. yang tengah itu agak dalam. Air mengalir sangat sangat tidak stabil. Nah, seperti ini. Ini sampai segitunya itu. Tidak bisa memecah kalau di sini karena ini aliran. Dan ini Gunung Kumbakarna, gunung yang sangat-sangat fenomena ya. Dilihat dari manapun kelihatan. Ini bro. Ada teman. Karena ini itu parkiran perahu kunting. Perahu yang kecil-kecil itu. Kalau sini namanya perahu kunting. Kalau tempat lain tidak tahu saya. Perahu mancung, ya perahu mancung. Nah itu perahu mancung. Seperti mancung, mancung kelapa itu loh. Ini masih jam 10-an ya. 10 apa setengah 10 ya. Kurang begitu tahu. Jam 11 biasanya. Kemarin itu jam 10:30 itu besar katanya, tapi saya tidak sempat ekspos karena ya kesibukan karena masuk kerja. Hari ini libur, masuk malam, jadi ya bisa mengekspos suasana Pantai Cengkrong, tepatnya di muara. Di muaranya Pantai Cengkrong di bawah Gunung Kumbakarna. Kita tunggu nanti ya. Mungkin next video berikutnya ya, untuk air yang lebih tinggi. Karena ini mengejar durasi juga. Tapi tidak apa-apa, yang penting selalu sehat semuanya ya, dan selalu selamat. Semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu. Mungkin berjumpa lagi di video berikutnya atau next nantinya video kelanjutannya ini ya. Karena ini masih lama, jadi ya durasinya terlalu panjang nanti. Sekian dulu, akhir kalam, bila tawallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.